Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton dan juga kepada semua subscriber. Terima kasih bagi yang dah menekan tombol subscribe dan tombol loceng. Bagi yang belum, jumpa dan menekan subscribe dan loceng. Baik, pada video kali ni ya, okay, sebab banyak kejadian telah berlaku, banyak peristiwa telah berlaku di lapangan. Jadi apakah peluang dan harapan untuk pelaksanaan KWSP bersasar? Okay, pada video kali ni tentang perkara-perkara yang anda semua perlu tahu. Apakah peluang untuk KWSP bersasar ini berlaku dan macam mana? Ada harapan ke tak? Okey, baik. Untuk pengetahuan semua ya. Okey, aku cerita sikit ya. Ada beberapa siri pelan tindakan yang telah pun berlaku di lapangan ya. Dan perkara itu buat masa sekarang ni tak boleh nak didedahkan secara terperinci ya. Cuma apa yang boleh aku nyatakan dalam video kali ini ya. Apa yang berlaku di lapangan ini belumlah memberi satu kata putus, tapi ianya berjalan dengan lancar. Alhamdulillah lancar, tak ada gangguan dan sebagainya. Yang telah berlaku telah pun berlaku. Okey. Dikabarkan okey. Maksudnya ada sambutan. Sambutan apa? Kita nantikan. Okey. Dan perkara yang perlu pencarum ambil maklum tentang yang seterusnya ini, okey, yang ini aku boleh cerita sebab bendanya telah pun disebarkan, maka bila dah tersebar kita boleh ceritalah. Baik. Jom aku cerita sikit. Bab yang boleh aku cerita, aku cerita. Bab yang PNC, private and confidential, sulit dan persendirian, aku tak nak cerita. Okey, bab yang dah tersebar ialah sekarang ini pihak NGO PGIRM sedang sibuk. Kami semua sedang sibuk untuk menyiapkan kekuatan jentera anggota dengan mewujudkan ketua bahagian negeri untuk suatu tindakan yang boleh dikatakan padu. Padu dalam masa yang terdekat ini, dalam waktu orang sibuk berkempen, wakil rakyat semua sibuk berkempen dan sebagainya, pihak PGIRM juga akan berkempen. Tapi kita orang bukan nak kempen politik. Kita orang nak berkempen untuk menjayakan tuntutan KWSP bersasar ni kepada orang-orang VVIP yang berkepentingan. Dan bagaimana tindakan itu akan berlaku? Ianya akan berlaku ikut lunas undang-undang dan tidak melanggar undang-undang negara pun. Perlu diingati, sesuatu pertubuhan yang berdaftar dengan ROS, Lembaga Pendaftar Pertubuhan, merupakan tulang belakang dan mata dan telinga bagi pihak kerajaan juga Dan dalam hal ini, PGIRM merupakan NGO yang membawa suara rakyat, suara pencarum. Buat masa sekarang ni isu pencarum lah. Jadi pencarum yang menuntut KWSP bersasar ni, suara-suara anda dibawa oleh NGO. Jadi bila kita bawa dengan macam-macam cara sebelum-sebelum ni, referendum, memorandum, solidariti dan sebagainya, kali ni kita akan berkempen pula dalam satu siri. Boleh cakap ni dalam satu siri jelajah satu Malaysia untuk kita menjayakan. Kali ni tak bolehlah nak cara duduk diam sangat di lapangan diperhebatkan. Banyak yang dah hebat, yang dah pun berlaku yang buat masa sekarang tak boleh nak diberitahu dan yang akan datang ni sebab benda ni dah diumumkan, diwar-warkan dan banyak orang dah menyebarkan. Maka aku bagi penjelasan tentang satu jelajah satu negara, satu Malaysia. Kali ni kita nak tuntut habis-habisan dah semua telaah PRN pun nak berlangsung okey, yang mana nak bertanding, parti-parti politik tu bertanding lah memang untuk merebut kerusi di adun-adun Dewan Undangan Negeri yang berkenaan. Tapi pihak PRN juga akan mengambil peluang ni untuk turut sama berkempen, bukan kempen politik macam aku cakap tadi, berkempen untuk mendapatkan sokongan secara tak langsung akan meluluskan pengeluaran KWSP bersasar ni Jadi sentimen nak menumbang-numbang kerajaan tidak wujud dalam persekitaran environment PGIRM Wa'ima siapa pun jadi Perdana Menteri, belum tentu mereka akan meluluskan. Itu satu benda kita kena ingat Jadi sekarang ni PM yang ke-10 Datuk Seri Anwar Ibrahim sedang memerintah jadi Perdana Menteri. Kita akan tuntut pada Datuk Seri Anwar Ibrahim habis yang boleh dengan berbagai-bagai cara Jadi kalau seandainya sukar sangat, okey tak apa, itu biar, aku pernah cakap isu politik ni biar pemain-pemain politik yang menentukan, bukan NGO yang non-partisan seperti pihak PGIRM. Okey, jadi bagi apakah harapan dan peluang untuk kelulusan KWSP bersasar ni Okey, jadi dalam video ni aku nak cakap peluang itu masih ada ruangnya belum lagi tertutup lingkup peluang untuk KWSP bersasar ni dijayakan Okey, harapan pula, harapan kita bersandarkan peluang dan usaha kita sendiri. Kita tak boleh nak berharap harapan kosong saja, tapi harapan itu mestilah disusuli dengan usaha, dan itulah yang sedang berlaku sekarang ni. Jadi harapannya selagi ada usaha yang berterusan, selagi itulah harapan itu masih ada. Kalau usaha terhenti ataupun berhenti, U-turn, tarik handbrake dan sebagainya, maka
tiada lah harapannya lagi. Cuma minta pencarum-pencarum semua yang menonton video ni sabar-sabarlah, sebab kita tahu benda ni memang sukar, tapi ianya tidak pernah mustahil untuk dilaksanakan. Dan kita masih berharap Perdana Menteri boleh buat keputusan flip-flop demi kepentingan pencarum dan rakyat ni. Kalau tak buat pun tak apa, kita akan tuntut juga dengan berbagai-bagai kaedah. Itu dah, usaha tangga kejayaan, tu je aku cakap. Jadi selagi NGO tak putus asa dan tetap memperjuangkannya, tak ada alasan untuk pencarum berputus asa. Yang mana nak tunggu saja, tunggulah. Boleh tunggu, boleh tunggu depan TV pun boleh. Tapi yang nak mengikuti setiap perkembangan, boleh ikuti setiap perkembangan, dan perkembangan ini akan dikongsikan bersama-sama untuk pengetahuan kita apa yang sedang berlaku sekarang ni. Okey, itu saja untuk entry kali ini. Harapan dan peluang, peluang dan harapan tuntutan KWSP Bersasar buat masa sekarang ni. Okey, see you guys in my next video, dalam video-video yang akan datang. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam hormat semua. Bye-bye.